Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Loser, ya, kini kita sudah berada di tepian Sungai Mendabe ya. Sungai Mendabe di Kabupaten Aceh Tenggara ya. Guna kembali kita melihat bagaimana batuan cantik, batu istimewa ya, batu khusus motif ya, gambar ya, batu untuk hiasan atau pajangan, dan juga batu suseki ya. Nah, di sini ya, karena luasnya hamparan batu ini ya, saya sudah mengumpulkan dan coba akan mereview ya batuan-batuan yang ada di lokasi ini. Mohon maaf ya sahabat Loser ya, ini suara agak bising karena ada cincau pemotong kayu yang lagi ya beraksi ya di seputaran ya gunung ini. Oke, ini kita coba mereview ya batuan apa saja yang sudah saya kumpulkan ya. Ini satu batu yang cantik sekali ini ya, luar biasa ya, dengan pemandangan alamnya ya. Di belakangnya juga ya ada, saya tidak menyangka ya, batu ini sungguh cantik sekali ya. Nah, ini. Oke, ini kita amankan ya. Kemudian saya satu batu coklat ya, konglomerat yang sangat cantik, sangat indah yang kita temukan ya dari lokasi ini. Ini ya kelihatan teguh ya, dengan bentuk sisik ular ya atau sisik buayanya ya. Oke. Kemudian ya, satu baju batu ya hijau loser ya dengan motif gambar ya, kembali kita temukan ini. Sangat indah sekali. Nah, ini semua batu pilihan ya yang kita coba. Oh, di belakangnya juga ada yang coba kita review dan nanti akan kita coba bawa ya, yang terbaik ya, akan kita bawa dan kita poles ini. Kita lanjut lagi sahabat Loser ya, satu black and white ya, hitam warnanya dengan lokasi motif awannya ya. Nah, ini dapat ya, kita bolak balik ya, dapat ya gambarnya, dapat sudutnya ya. Oke. Satu seni batu ya dengan motif gambarnya yang ada di dalam ya, ya ini seperti ikan yang berenang ya, jelas sekali. Nah, batu ini mempunyai lingkaran ya seperti ya, pusar bumi ya. Ada motif ikan yang berenang. Oke, kita lanjut ya. Satu lagi motif gambar ya, satu motif gambar ya, saya hewan ya, saya tidak tahu ini beruang, kucing atau macam kembangnya, black tiger ya. Ini sudutnya dapat semua ya, tapi ya kita ambil yang pasnya aja ini ya. Oke. Agak bising ya, boleh buat ya. Ini satu penyu ya atau kura-kura ya, dalam motif batu berwarna coklat ini ya. Di belakangnya ada motif ya, ada juga motif gambarnya ya seperti rembulan ya. Ya, ini yang pasnya ya, dudukannya begini nanti ya, kalau kita mempolesnya dudukannya begini ya. Ada penampakan gambar kura-kura atau penyu ya, atau labi-labi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini suatu batu istimewa ya, berbentuk yang gaib ya atau sakral. Nah,
hitam kelam, menampakkan sosok ya yang ditakuti ini. Nah, ini di bagian depan, tapi di bagian belakangnya sesuatu yang mengagumkan ya, tegak menjulang tinggi ya, tebing. Nah, atau ya, ini ya, awan ya di atas pegunungan. Luar biasa indahnya. Nah, tapi ini sosok malam yang mengerikan. Oke, kita lanjut ya. Siap. Satu keindahan ya, bunga melati ya, bunga melati yang cukup indah ya. Ini spesial hari ini, saya menyukainya. Oke, baiklah sahabat loser ya, tetap selalu dukung channel loser stone ini agar saya dapat menyajikan batuan cantik, batuan indah ya, batuan istimewa, khususnya batu hiasan, batu kacamannya. Untuk itu ya, saya berharap ya, semoga teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan yang selalu ya mengikuti channel ini, saya juga banyak terima kasih. Jangan lupa ya like, komen, share dan subscribe nya dari Bantaran Sungai Mendabe Aceh, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.